Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين كتب الشيخ محمد إدريس بن عبد الرؤوف المربوي الأزهري dalam kitab بحر المادي kita berada bab yang ke-107 باب ما جاء في صلاة الضحى. Bab yang telah datang ia bab pada menyatakan sembahyang sunat duha dan kelebihannya dan barang yang takluk dengannya, perkara-perkara yang berkaitan dengan duha. Pada perbincangan yang lalu kita telah membacakan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallat duha 12 rak'atan, banallahu lahu qisran min zahabin fil jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sembahyang ia akan duha 12 rakaat, membangun Allah Taala baginya akan mahligai daripada emas di dalam syurga. Hadis ini kata Imam Tirmizi tarafnya gharib. Para jemaah dirahmati Allah taala sekalian, hadis ini menceritakan tentang rakaat sembahyang duha yang kemudiannya menjadi khilaf di kalangan alim ulama. Berapakah rakaat duha? Maka dalam pengajian yang lalu pada bilangan yang ke-417 disebutkan oleh Syekh Marbawi, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan bermula sekurang-kurang sembahyang duha itu 2 rakaat. Dan sesempurnanya duha itu 8 rakaat. Dan antara keduanya, antara yang paling sikit dengan paling sempurna, paling sikit 2 rakaat, paling banyak sempurnanya 8 rakaat. Maka antara keduanya ialah kita buat 4 rakaat ataupun 6 rakaat. Keduanya ini lebih akmal, lebih sempurna daripada 2 rakaat, dan kurang akmal, kurang sempurna daripada 8 rakaat. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis yang menyebutkan sembahyang duha itu 12 rakaat mendaifkan akan dia oleh Imam Nawawi sebagaimana yang disebut dalam kitab beliau, kitab Majmu'. Jadi kalau begitu hadirin hadirat, 2 ke 8 ke 12 ke, yang penting kita ni sembahyang sunat duha. Cuma perbezaan pandangan ini benda yang biasa berlaku dalam ilmu fiqah. Jadi jangan kita berkelahi dah 12 ke 8 ke. Yang penting ialah kita ni melakukan suatu amalan sebagai menambah kebaikan kita, kerana duha ni benda yang sunat. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang sunat itulah yang menambahkan untung dalam amalan. Kalau kita hanya melaksanakan yang fardu, itu dipanggil pulang modal.
Jadi kita ni nak jadi orang baik, nak menambah kebaikan, ialah dengan melaksanakan yang sunat-sunat, menambah dalam amalan kita perkara yang sunat. Maka di sinilah disebutkan yang sunatnya sekurang-kurangnya 2 rakaat, paling bagus 8 rakaat. Jadi jangan kita kelahi, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada saudara Aisyah radhiyallahu anha, bila satu hari Aisyah menyebutkan, bila satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah Aisyah, Nabi tengok ada seorang perempuan di rumahnya. Nabi tanya pada Aisyah, siapa dia? Aisyah beritahulah namanya siapa. Lalu Aisyah menyebutkan di hadapan Rasulullah bahawa perempuan itu banyak sembahyang, kuat sembahyang. Sampai Nabi kata, mah alaikum bima tutiqun. Mah ni maknanya cukup lah, buat kadar mampu je lah. Nabi pun sebut, Allah Ta'ala tak bosan, takut kamu yang bosan nanti. Kemudian Nabi bersabda, kana ahabbu dini ilaih, kana ahabbu dini ilaikum ma dawama sahibu alih. Kana ahabbu dini ilaih ma dawama sahibu alih, atau kama qal. Lalu Nabi buat kesimpulan dalam kita melakukan ibadat ni. Nabi kata, yang agama suka, yang syarak suka, ialah bila kita buat sesuatu itu ma dawama sahibuhu, konsisten, konsisten tuan dia tu buat amal tu. Jadi konsistensi itulah yang penting, dipanggil mudawamah, istiqamah kita dalam beramal. Jadi para jemaah dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sikit ke banyak tak jadi hal, yang penting mudawamah, berterusan amalan-amalan tadi. Baguslah nak buat 8, tapi janganlah 8 tahun sekali. Baguslah kita nak buat tarawih 8, tapi jangan 8 hari je. Nak berkelahi 8, 20, 8, 20. Ini yang kita kata benda khilaf, benda khilaf ni dia ambil asas dia, yang penting dia mudawamah, berterusan. Itulah yang kana ahabuddin, Nabi kata tu yang agama suka tu. Duha tak sempat buat hari-hari. Kalau duha tak boleh buat hari-hari, kurang-kurang seminggu sekali buatlah duha. Yang penting mudawamah. Kami kerja, ustaz, ustaz freelance bolehlah, nak kami kerja. Sabtu Ahad kerja apa? Ngayuh basikal. Bukan marah ni, beritahu je. Ngayuh basikal boleh 2 rakaat duha payah. Allah Rabbi ya. Lepas tu tak manjang, tak dan, tak dan. Sebenarnya di program ke tak program tu je. Jadi yang penting kalau tak boleh buat hari-hari, seminggu sekali buat mudawamah berterusan, setiap minggu tu ada dia punya duha dia. Sama juga dengan tahajud, tak boleh buat hari-hari, buat minggu kali, tak boleh seminggu sekali, 2 minggu sekali, paling tidak sebulan sekali. Besok akhirat menyesal, tu yang minta balik dunia, nak balik dunia lah, kami nak beramal soleh mula. Para hadirin, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tak boleh, tak boleh, tak tengok bola JDT sampai habis boleh pula. Bukan marah ni. Kita orang Johor juga je. Malam orang Johor beritahu, kita orang cuti, kita orang jawab, kita cuti juga malam tau. Orang Selangor pun malam cuti hari Ahad kan. Dia kiri dia cuti. Para jemaah dirahmati Allah taala sekalian. Jadi nak sebut apa dia? Jangan berkelahi benda-benda khilaf. Samalah hari ini orang berkelahi tentang, hari ini kan sambut hijrah Rasul. Dalam WhatsApp, dalam laman web, Instagram, Telegram, dok bahas. Betul kesambutan ma'al hijrah ni? Betul kesambutan hijrah ni bulan Muharram? Sampai saya berforum dengan satu ustaz ni, saya tak nak sebutlah, dia public figure, orang hebat. Jadi pengacara, jadi dia komplain, dia kata tak betul. Dia kata lagu tu pun tak betul, awal Muharram detik per, tak betul lagu tu. Lagu pun kau boleh. Cuma saya tak nak smash dia di depan ni malam tu, tu nak jaga air muka dia. Yang kita ni sampai nak sebut tak betul, tak betul ni, kita ingat kita je betul kan? Ini namanya khilaf, berbeza pandangan. Bila berbeza pandangan, masing-masing punya hujah. Di kesempatan yang ada ni saya nak sebut jugalah sikit tentang sambutan hijrah bulan awal Muharram ni, bulan Muharram ni sebut hijrah ni. Kalau tuan-tuan
baca balik sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik hijrah ni, detik ni bermula daripada Nabi keluar rumah ke bermula daripada perjanjian Aqabah yang kedua apabila orang Madinah sanggup menerima Nabi datang Madinah. Itu detik mula dia. Kalau orang Madinah tak terima Nabi, Nabi nak hijrah ke mana? Nabi pernah nak hijrah ke Taif, orang Taif tak terima. Nabi pernah hantar wakil untuk hijrah ke Habsyah, orang Habsyah tak terima. Walaupun Raja Habsyah terima, rakyat Habsyah tak terima. Tiba-tiba orang Madinah boleh terima. Bila orang Madinah terima Nabi, mereka masuk Islam, berbaiat dengan Nabi. Baiat atau baiat? Bukan baiat uluk-uluk, baiat betul-betul. Senyapnya macam mana? Allah letih Syekh. Baiat ni, baiat. Baiat itulah detik mula hijrah. Sebab orang Mekah, orang Madinah sanggup terima Nabi datang. Baiat itu dibuat di Aqabah sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba diketahui oleh Abu Jahal. Abu Jahal tahu. Maka kecohlah. Kecoh. Abu Jahal pergi kemah Aus Khazraj, pergi kemah orang Madinah. Rupa-rupanya pertemuan tu dibuat senyap-senyap. Abdullah bin Ubay, kepala munafik pun tak tahu. Lalu Abdullah kata, ini anak buah saya, saya percaya. Mereka takkan khianat saya, mereka takkan buat benda tu. Rupanya Abdullah bin Ubay pun tak tahu. Ha, dibuat pertemuan ni sembunyi-sembunyi. Sehingga habis musim haji, baliklah orang Madinah ke Madinah. Seronoklah mereka kerana Rasulullah nak datang Madinah. Dalam keadaan orang Madinah bergembira nak sambut datang Nabi. Maknanya mereka tunggu Nabi datang Madinah. Ha, hijrah Madinah, mereka tunggu. Dalam keadaan mereka bergembira, orang Mekah sudah diseksa, diazab. Kerana mereka tengok orang Madinah sudah memberi sokongan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tengok sahabat diazab, diseksa, Nabi suruh sahabat pergi hijrah. Dan ini berlaku pada bulan Muharram. Betul lah tu, sahabat dah hijrah bulan Muharram, cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu arahan hijrah. Ha, Rasulullah pun nak hijrah juga, tapi tunggu perintah Allah. Tonton baca sirah. Sayyidina Abu Bakar dah packing dah, nak hijrah dah. Cuma Rasulullah minta nanti dulu. Dan kalau baca dalam kitab sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi nak hijrah tu yang baki-baki tinggal tak ramai. Ha? Berapa ramai umat Islam di Mekah masa tu? Berapa ramai tuan? Ingat, tak ramai, takat lebih kurang 300 orang je yang Islam. Selama 13 tahun, 300 orang je yang Islam. Maka dalam 300 orang, lebih kurang 300 orang ni, pakat-pakat hijrah dah. Sembunyi-sembunyi. Yang tinggal berbaki, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Suhaib, ha? Zaid bin Harithah, tak ramai dah. Ha. Maka pada tanggal 26 Safar, turun perintah Allah Ta'ala setelah rumah Nabi dikepung, turun arahan hijrah. Barulah Rasulullah hijrah. Sayyidina Abu Bakar pun dah nak hijrah. Bila Nabi kata nanti dulu, Sayyidina Abu Bakar rasa Rasulullah perlukan seorang kawan, teman. Dan Sayyidina Abu Bakar gembira kerana dia dipilih. Maka Sayyidina Abu Bakar pun, unta yang nak dibuat hijrah tu diberi makan cukup-cukup kerana Nabi nak ajak Sayyidina Abu Bakar hijrah. Itu yang saya nak sebut tu. Tadi malam tu tak tergamak lah nak sebut depan dia. Tapi kita tengok dia kecil besar tak malam tu. Ha lah. Yang dia nak komplain macam dia seorang belajar sirah. Apa kita tak belajar sirah lah? Ha, ni tuan-tuan macam terpengaruh je. Ni yang malah campur orang ni. Datang kuliah ceramah pun terpengaruh lagi. Ha? Ya, pasal dia ustaz. Memang dia ustaz. Tapi jangan ingat dia je betul. Itu je. Ini perangai geng-geng Wahabi ni. Wahabi ni dia rasa dia je betul, orang lain semua tak betul. Allahu Akbar. Dia rasa dia ikut salaf. Ha tak, kita tak ikut ulama salaf. Itu nak kenal Wahabi, dia seorang je betul, orang lain semua tak betul. Dia seorang je masuk syurga, orang lain pergi neraka. Ha, bincang bab kunut, bincang bab. Ha, sampaikan dia komplain malam tu marhaban pun, ini bubuk Asyura, ini pun Syiah. Aku lama dah makan buah Asyura, tak masuk Syiah pun. Orang Syiah pun tak reti buah Asyura benda-benda tu. Sedap-sedap mulut dia cakap. Geram juga saya. Kalau tidak jadi debat perdana lah gitu. Tapi kita kadang jaga juga ilmu korang ya. Jaga tuan, tak nak malukan dia. Tapi tak apalah.
mana tajuk ni? Duha pun sama lah, Syekh. Mayanglah duha. Tak wajib pun, sunat aja. Ya, cuma kalau kita jangan marah orang nak mayang dua, jangan marah orang semayang empat, jangan marah orang semayang enam, jangan marah. Ramai lagi yang tak mayang duha, faham? Ha. Samalah dengan hari ini, marahkan orang zikir menari, yang menari tak berzikir, tak ada fatwa pula keluar. Faham tak faham? Ha. Keluar fatwa zikir menari, yang menari tak berzikir, kan lagi ramai. Ya. Macam pernah menari ya. Ala kulli hal, hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah taala sekalian. Ha, kuang-kuangnya kawan tu berzikir juga, cuma dia menari goyang tu kan. Ha, kita pun mana dalil berzikir goyang badan ni? La la illa. La la. Masuk gini pun gegar ya. Mana dalil? Tak ada dalil belaka. Ala kulli hal, dia berzikir tak apa. Ha? Cuma kadang-kadang kita tak setuju orang menari berzikir sebab fitnah tu je. Kalau sama puak-puak dia, kok dia lah dia nak buat apa. Tapi di hari ramai memang kita tak izin. Tapi yang kita nak besarkan isu orang berzikir, lebih baik kita besarkan isu orang menari. Menari itu lagi dah. Bukan sekadar menari itu tak berzikir, campur lelaki perempuan pula lagi itu. Apa hal mufti tak keluar fatwa? Mana tajuk je? Duha je tajuk kita ni. Nak balik semua tajuk kita. Hadirin hadirat para jemaah dirahmati, sekali-sekali sedap juga lepaskan geramnya. Ya, kita bukan apa, takut Allah beri musibah. Kita berkelahi sama kita yang baik-baik hari ini. Bila ditanya di parlimen, berapakah kelahiran setiap tahun? Ha, diberitahu oleh Menteri Kesihatan, kelahiran tahun 18,000 orang. Daripada 18,000, 25% anak luar nikah. Faham? Ha, itu yang patut bincang tu, nak buat macam mana tu. Kita duk buat berkelahi sama yang baik, sama yang baik ini orang yang buat maksiat lebih ramai. Yang kita takut besok Allah datangkan bala dan musibah sebab maksiat tu. Sebab Sayyidah Aisyah pernah tanya Rasulullah, bila Nabi kata akan datang satu masa besok Mekah ini akan diperang ni, ha, lalu semua yang awal sampai yang akhir pun dibinasakan. Aisyah kata, ya Rasulullah, macam mana boleh dibinasakan? Wa fina salihun, padahal bersama kami ada orang baik-baik, orang soleh yang semayang ibadat. Nabi jawab dalam suatu hadis, Nabi kata, dibinasakan idza kasural khabath, kalau maksiat dah banyak sangat. Graf maksiat ni kalau melepasi graf ibadat, Allah turunkan musibah. Itu jaga-jaga tu, na'uzubillah min zalik. Baik, tuan tanya, Mekah kan bumi berkat, berkahkan tanah suci, sebab apa Allah datangkan ribut pasir? Itulah jawapannya, bila maksiat lebih daripada ibadat itu. Hari ini Allah tangguhkan sebab yang beribadat ini lebih ramai. Alhamdulillah lah, baik tu jangan kita lupa dan buat ibadat ni. Orang nak buat ibadat tak apa, yang nak buat maksiat itu yang patut kita cegah, yang patut kita halang. Baik, ini kita nak buat ibadat, nak main duha, nak bayang duha. Besok ada duha pun tak ada, duha pun bid'ah belah kerada, saya dengar dah ni. Tuan-tuan tak dengar lah, sebab tuan-tuan dia orang baik-baik belah ke. Kita dengar dah duha ni pun tak ada. Sebab apa tak ada, memang kita tak nafikan para ulama' berbeza pandangan. Dulu pun kita dah baca dah, memang Nabi tak suruh semayang duha. Cumanya, sahabat-sahabat melihat Rasulullah SAW dipanggil, Rasulullah pernah sembahyang 12 rakaat ketika pembukaan kota Mekah. Jadi mereka menjangkakan yang Nabi sembahyang itu sembahyang kerana Fathu Mekah, buka kota Mekah, bukan sembahyang duha, cuma waktu duha. Setengah ulama kata tak, memang Nabi sembahyang duha. Bukan sembahyang waktu duha, memang sembahyang duha sungguh itu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berpesan kepada Abu Hurairah dan beberapa sahabat, sebagaimana kata Abu Hurairah, telah berpesan oleh kekasihku kepadaku tiga perkara. Pertama, apa yang Nabi pesan? Solat duha dua rakaat. Lepas tu kita sebut duha dua rakaat ke 8 ke 12, yang penting mudawamah, konsisten tu. Jadi kata Abu Hurairah, Nabi pesan pada saya bayang duha dua rakaat. Yang kedua, Nabi pesan pada saya supaya puasa 3 hari tiap-tiap bulan. Yang ketiga, Nabi pesan pada saya sembahyang witir sebelum tidur. Jadi hadis itu
pesan Nabi kepada Abu Hurairah, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi pesan pada Abu Hurairah begitu? Apakah Abu Hurairah tidak kuat sembahyang, tak kuat ibadat? Tabarakallah, Abu Hurairah ni antara sahabat yang dipanggil ahli sufah, full time berkhidmat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu begitu, kenapa Nabi sebut sembahyang duha dua rakaat saja? Nak tunjuk boleh dua rakaat itu, tapi nak buat banyak pun boleh, itu je. Kenapa Nabi pesan puasa 3 hari setiap bulan? Ha? Kerana manusia ni kan macam-macam jenis. Sebab tu kita kata ukur diri kita. Yang penting mudawamah, buat konsisten. Sebab tu Nabi sebut pada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As yang rajin puasa. Hari-hari dia puasa sampai orang komplain kerana dia lupakan hak-hak yang lain. Orang report pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil dia. Nabi nasihatkan dia. Dia kata, saya mampu ya Rasul, saya mampu. Dia mampu. Dia budak muda, dia gagah, dia hebat ibadat. Hari-hari dia puasa. Nabi kata beginilah. Ha? Kalau kamu tak juga buat, kamu puasalah seperti puasa Nabi Daud. Ha? Adalah Nabi Daud ini puasanya sehari, bukanya sehari. Dan inilah sebaik-baik puasa. Nabi bagi dia pilihan. Puasa macam Nabi Daud itu. Ha? Sebelum itu Nabi pesan pada dia, beginilah, kamu puasa dah. Itu semuanya pilihan-pilihan pada kita. Kalau kita rasa kita mampu, buat macam puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Bagus. Tapi kalau tak mampu, tak mampu, buat yang bentuk mingguan-mingguan. Isnin Khamis, Isnin Khamis. Tak mampu, tak mampu, sibuk kerja. Buat yang bentuk bulanan. 3 hari tiap-tiap bulan. Nabi kata siapa puasa 3 hari, seperti puasa sepanjang masa. Sebab satu amalan digandakan 10. Puasa 3 hari seperti 30 hari gitu. Saya buat yang tu je Ustaz. Okey-okey tu. Nak ada. Tapi kalau puasa Isnin Khamis, ya Khamis, memang dia akan melangkau puasa. Puasa 3 hari tu. Sebab sebulan ada Isnin Khamis ada 4-8 hari kan. Dia tak perlu fikir dah puasa 3 hari tu sebab dia dah buat 8 hari setiap bulan tu. Tapi nak cerita, kalau tak boleh, nak Nabi beri tunjuk kita 3 hari setiap bulan. Tak boleh ke Ustaz? Tak boleh ke Ustaz? Tak boleh kan? Buat yang bentuk tahunan tu. Puasa Arafah, puasa Ashura, puasa, puasa lah puasa tu. Puasa 6 hari Syawal. Saya buat yang tu je Ustaz. Buatlah, yang penting mudawamah, konsisten tu. Tiap-tiap tahun buat yang itu je. Sampailah tua, sampai mati buat yang tu je. Nak macam mana? Dah makam tahap tu kan. Ni contoh, bukan marah beritahu. Dirin hadirat para jemaah dirahmati Allah. Maksud saya beritahu tu, jangan kita ni berbalah-balah benda-benda baik ni. Tak boleh buat yang ni, buat yang itu. Tapi buat yang itu, buat yang ini. Kalau boleh buat, buat yang terbaik sekali. Hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah taala sekalian. Kemudiannya, sambung kita pada muka surat 335, masih membicarakan tentang sembahyang duha. Pada indeks yang ke-418, kata Syekh Marbawi, sembahyang duha itu panjang keharakaannya atau ringan? Ya saudaraku, sebagaimana tersebut di dalam sepotong hadis yang akan datang ini, bahwasanya Nabi SAW mengerjakan sunat duha itu seringan-ringan sembahyang. Iaitulah kata Ummu Hani. Ummu Hani ni namanya Fakhitah, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, adik-beradik dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah, Nabi balik ke Mekah, Nabi singgah di rumah Ummu Hani. Nabi sembahyang duha di rumah Ummu Hani, yang kemudian menjadi perbincangan ulama, adakah sembahyang tu sebab buka kota Mekah atau sembahyang tu sebab duha. Khilaf ulama. Maka yang kata, setengahnya kata tu sembahyang, sembahyang buka kota Mekah. Itu sembahyang, itu kita sebut orang sambut merdeka ni patutnya sembahyang sunat banyak-banyak tu. Sebab Rasulullah bila dapat merdekakan Mekah, Nabi sembahyang sunat 12 rakaat tu. Ya, batu setengah ulama kata Nabi sembahyang sunat, itu sunat buka kota Mekah, bebas kota Mekah.
Baik, setengahnya kata Nabi main duha. Jadi kata Ummu Hani, ma ra'aituhu salla salatan qat akhaffa minha ghayra annahu kana yutimmu ruku'a wa sujuda. Kata Ummu Hani, tiada pernah aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang baginda akan satu sembahyang sekali-kali lebih ringan daripadanya, lain daripada bahawasanya adalah baginda menyempurnakan rukuk dan sujud. Maknanya begini, makna kata Ummu Hani, tak pernah saya tengok Nabi sembahyang cepat. Inilah main duha ni. Tak pernah Nabi, tuan-tuan, kalau sembahyang tak macam kita, kita sembahyang tabarakallah 7 minit saya 20 rakaat. Rekod sungguh ha. Ha, itu orang Abu Lahab pun giling kepala tengok. Abu Lahab ni tak beriman, tu giling kepala tengok 7 minit tu. Ha, kata Abu Lahab, aku tak beriman, kau yang beriman 7 minit ni main duha. Eh, bayang tu, bayang ha, tarawih habis 20 hari. Pening tengok ha. Allah Rabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kalau sembahyang tenang. Pernah ada seorang sahabat namanya siapa? Seorang sahabat namanya Huzaifah. Mayang malam dengan Rasulullah, dia kata Allah panjang sungguh. Habis Fatihah Nabi baca surah Baqarah sampai hampir-hampir 100 ayat, kata Huzaifah, saya jangka Nabi rokok dah dak. Nabi sambung sampai 200 ayat. Habis 200, kata Huzaifah, ingat rokok dah, sambung sampai habis surah Baqarah. Surah Baqarah tak panjang, takat 286 ayat je. 2 juzuk setengah lebih, kat 3 juzuk. Habis surah Baqarah, Nabi sambung pula surah Ali Imran. Ha, macam ada berani try buat kemulain macam tu. Slow-slow mufarakah ya. Slow-slow mufarakah. Allah, itulah hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik tu hari ni bila orang kata orang dakwa jadi rasul, tengok sembahyang dia je. Hari ni bila orang kata dia guru ajaran-ajaran yang baik, tuan-tuan nak tengok, tengok dia punya sembahyang. Kalau sembahyang dia rajin, sembahyang dia sempurna, ini boleh jadi guru. Tapi kalau sembahyang pun malas, mengajar anak murid pula sembahyang pakai niat, tinggalkanlah ajaran tu. Sebab itulah marking point orang ni, bagus tak bagus, harap sembahyang tu makin bertambah ke makin kurang. Kalau yang fardu pun tak buat, yang sunat lagi jauh. Tengok Rasul, jangan kata yang fardu tambah dengan yang sunat. Yang sunat itu pula kita tengok sampai tengah malam pun bangun. Barulah namanya hebat. Allahu Rabbi, ini guru ajaran sesat. Allah, ya heran tuan-tuan boleh percaya dia. Allah, kalau dia tak boleh bawa diri dia, tak boleh bangunkan diri dia untuk takbir berdiri, tuan-tuan, apa hebat dia? Tak adalah, janganlah. Orang macam ni memang tak ada kekuatan dipanggil ya. Kalau dia tak boleh tolong diri dia untuk bawa ke syurga, macam mana kita nak tumpang dia ke syurga? Sebab tu seorang suami, isteri kena pesan, bangunlah bang, bayang tahajud saya sekali bang. Awak itulah saya harap nak pimpin saya di syurga besok. Kalau abang tak boleh pimpin diri abang, macam mana abang nak pimpin kami anak beranak di syurga? Barulah suami tu rasa insaf. Takut dia bagi pelempang. Ya. Iya, itulah namanya dipanggil kita punya marking point kita, dak prestasi kita ni, prestij kita ni bertambah ke merosot. Tengok. Tengok sembahyang. Kalau sembahyang sudah mula tambah, alhamdulillah. Dulu tak duha, sekarang dah duha. Dulu 2 rakaat, sekarang sudah 4. Alhamdulillah. Itu namanya ada hijrah. Sebab tu Nabi kata, hijrah dah tak ada. Yang ada jihadul wa niyah. Kesungguhan kena ada, niat nak hijrah kena ada. Niat nak berubah tu kena ada. Kesungguhan nak berubah tu kena ada. Baik begitu kita dalam bab hijrah. Ha? Hadirin hadirat, baik tu tiap-tiap tahun dengar ceramah hijrah ni, bukan dengar saja, ambil iktibar. Ambil iktibar cerita hijrah. Baik tu hijrah tu berlaku dalam keadaan yang penuh kesukaran. Kenapa Allah tak datangkan Buraq jemput Rasul pergi Madinah? Padahal beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum hijrah, berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Allah datangkan Buraq bawa Rasulullah pergi Palestin. Kenapa Buraq tu tak datang bawa Nabi pergi hijrah Madinah? Kan senang cerita. Kalau datang Buraq apa jadi agak-agak? Jawapannya ceramah takat tu je lah. Buraq dah datang, habis cerita. Tapi Allah sengaja jadikan hijrah tu susah. Agak-agak tuan-tuan sebab tu, supaya kita ni ambil pengajaran.
Waktu Nabi nak keluar malam tu, tuan-tuan, tuan tengok senang nak keluar malam tu. Sampai ulama-ulama berbincang, berbahas, mengapa Nabi sudah diterima oleh orang Madinah nak pergi Madinah, kenapa bulan Muharram Nabi suruh sahabat-sahabat hijrah, kenapa Nabi tak hijrah sekali? Kenapa Nabi arah? Nabi tunggu arahan Allah. Kenapa Allah arahkan setelah rumah dikepung baru keluar arahan hijrah? Sebab apa? Allah tak perasan ke Abu Lahab ni buat planning? Allah jawab, wayamkuruna wayamkurullah, mereka rancang, Allah pada rancangan. Ha, ini nak jawab hari ni, ada juga yang bengong-bengong cakap macam tu. Kenapa dah dikepung baru turun arahan? Tuhan tak perasan pun perancangan Abu Jahal tu. Ini memang tak datang kuliah Zuhur betul dia kata. Tuan-tuan sungguh, tuan-tuan, saya ni takdir Allah mau balik haji. Ini bekah tu macam-macam orang cakap. Baru ni kan panas. Tak panas lah, takat 50 darjah Celsius, tuan-tuan. Waktu wukuf 50 darjah. Panas boleh tahan lah kan. Ada yang bercakap macam ni, tuan-tuan dengar. Dia kata, kenapa Tuhan jemput kita buat haji, Tuhan azab dengan panas macam ni? Ha, nampak tu? Bengong tak bengong punya orang. Ha, tapi bukan orang JKR, alhamdulillah lah. Kalau orang JKR, saya nak ambil nama dia, beri ke Haji Haji Osman, ambil tindakan tata tertib kat surau. Penat kita kuliah, tak faham lagi. Allah Rabbi lah. Biarlah faham, ada yang cakap macam tu. Sungguh tuan-tuan, ada yang cakap macam tu. Ha? Mengungut, kita dah pesan besar, bertenang lah, redha. Mengungut panas, panas. Satu, bila mandi tu kan mandi, air kan panas. Masalahnya siapa suruh kau mandi? Itu je lah, dah mandi panas, terima je lah. Siapa paksa dia mandi? Kecualilah dia mandi wajib. Sama-sama orang perempuan pun kata kat mandi, basuh baju lagi kat situ. Pelik sungguh lah. Lepas tu mengungut, panas, panas. Saya kata bertenang je, Ji. Tak, bertenang je. Kita niat mandi sauna je senang je. Kat Malaysia mandi sauna mahal, ini free. Masalahnya orang tak suruh dia mandi, dia mandi, lepas tu dia mengungut. Dan orang Melayu memang kuat mandi sungguh. Sebab itulah orang Turki panggil kita ni hantu air. Orang Syria panggil kita hantu air je. Memang kuat mandi orang Malaysia. Iya, orang Arab seminggu sekali je mandi. Kalau musim sejuk, kita hari-hari musim sejuk mandi. Dia tengok kita, tak beku kau dah. Kita hari-hari mandi. Sungguh tak? Saya pergi masa di Mina tu, tengok orang Malaysia setiap waktu beratur nak mandi tu kan. Memang standard lah, tonton pergi sama lah dulu sampai sekarang. Jangan selama-lamanya, sudahlah itu. Saya pergi merayau dekat kemah orang India, kosong je, nak mandi sana senangnya. Pasal apa? Dah dia tahu panas, buat apa dia mandi? Kita dah lah panas mandi, merongot pula tu. Kan bengong nama tu. Tak nak naik makam pasal tu lah saya. Tapi sana saya mulut baik saya. Sini jaga ya, badannya kita jaga, jaga. Kang cakap lebih-lebih, kang tampar mulut. Ha, jadi kita tengok senyum je lah, tengok senyum je lah. Kita bagi buah-buah macam tu je lah. Ha, alah, ya tak? Ji, kalau panas ni niat mandi sauna je, jadi senang je. Ha. Kang cakap banyak-banyak kan, kelahi pula. Dah manusia kita ni macam perangai, ya? Macam perangai tu, dan pelik lah tengok. Itu sebab saya kata tadi, Allah datangkan musibah dekat Mekah tu. Walaupun tanah suci, tanah barakah. Orang tanya sebab apa? Allah tak tahu ke? Allah Maha tahu. Ya? Ni belum cerita masuk hijrah Nabi tadi tu. Allah tahu kenapa agak-agak tuan-tuan musibah banyak. Kerana hari ni orang buat maksiat dalam rumah Allah. Ini masjid ni, surau ni rumah Allah. Baitullah tu rumah Allah. Rumah Allah ni tempat ibadat, tempat iktikaf, bukan tempat bershopping, bersakan, bukan tempat kita melancung. Ni sambil tawaf, selfie, WhatsApp, update status, I sedang tawaf. Cuba tengah mayang selfie. Saya kan kita ibadat. Hormatlah itu rumah Allah Ta'ala. Dalam rumah Allah, bersigung-sigung, bertumbuk-tumbuk. Pasal apa? Nak cium Hajar Aswad yang sunat. Berasyuah-rasyuah nak cium Hajar Aswad tu. Bayar kat orang 300 tu. Sampai satu hari hamba Allah tu muka dia dah nak cium ni, ditarik orang bergaduh je. Pasal ni yang 300 nak asuk ni, RM300 bayar. Allahu Rabbi. Kita tahu 300 tu bukan apa, tuan-tuan. Dia pakat dengan tukang tu. Dia jeling je. Dia bayar kat tu. Tu sebab saya kata jangan bayarlah kalau boleh. Na'udzubillah. Mana Allah tak murka dalam rumah Allah. Tu tak sebut lagi yang perempuan stokin pun tak pakai. Ha, dah.
rambut pun terkeluar, tak jaga adab, mana Allah tak murka? Samalah kita Jumaat pun, imam Jumaat tu tak sambil dengan khutbah makan cendol, takbir geram tengok saya. Buat malu betul, baik masuk amanah je lah tu. Hadirin hadirat perjamaah dirahmatin, mana Allah tak marah? Muslimat tanya saya, apa hukum Ustaz? Saya dapat WhatsApp masa tengah semayang, masa orang tengah khutbah, dia update apa tajuk khutbah, apa konten khutbah. Ada online pula muslimat boleh dapat. Saya tahu Ustaz, masa dia WhatsApp ni dia tengah semayang Jumaat, tengah khutbah ni Ustaz. Apa hukum? Haram lah hukum dia. Kita disuruh dengar dan diam, bukan boleh WhatsApp status. Ini sambil dengar khutbah ni, update status ni. Sempat lagi selfie untuk imam. Sehat-sehat. Mana adab kita? Itu rumah Allah, bukan tempat main-main, tempat ibadat. Ini banyak orang kita ni tengah Jumaat, tak tengok scroll apa dah WhatsApp yang dah banyak tak baca tu kan. Sambil khutbah tadi khutbah pula tak sedap. Jagalah kebersihan tandas. Scroll tengok, jawab pula jawab tu. Khutbah tak sedap hari ni, apa barang ni. Itu semua nak mencari murka Tuhan ke. Ingat tu. Itulah punca Allah datangkan musibah. Allah sayang tu. Biarlah kita balik pangkal jalan tu. Rumah Allah dah jadi macam, sebab tu rumah Allah ni tuan-tuan, dia standardnya tak macam rumah kita. Maka itu orang buang sampah daripada rumah Allah, Allah beri ganjaran bidadari. Orang yang duduk dalam rumah Allah macam tuan-tuan ni, nak tunggu sembahyang ni, malaikat berdoa, tunggu kat rumah kita, orang komat, malaikat tak doakan kita. Tapi Nabi kata orang duduk dalam rumah Allah berdoa, malaikat doa. Orang duduk dalam rumah Allah tunggu qamat, malaikat berdoa. Syaratnya dalam rumah Allah, nak tunjuk mulianya masjid, surau rumah Allah ni mulia. Sebab tu dalam rumah Allah Ta'ala Imam Malik bahas, kitab ni kita baca dah, apa hukum kita kentut dalam rumah Allah. Kata Imam Malik, haram. Sebab rumah Allah ni ada malaikat-malaikat. Dalam rumah Allah ni kita tunggu nak qamat ini, malaikat mendoakan tuan-tuan. Lama tuan-tuan angkat punggung kanan. Kata Imam Malik, memang dia menyinggung, menyakiti malaikat. Maknanya kalau dia nak buang, pergilah keluar kejap. Ini rumah siapa? Allah. Biar kita ada adab ini. Itulah pasalnya Allah murka. Masjid haram tak masjid haram, tapi kalau orang buat tak senonoh, memang itu kena ingat rumah Allah tak. Lepas tu dalam rumah Allah Ta'ala ni kita kena jaga adab-adab, akhlak kena jaga. Hari ni tuan-tuan tabarakallah, sedih tengok ya, adab-adab manusia kita yang bertolak, yang tidak hormat menghormati. Tu tak sebut lagi kat Masjid Nabawi bawa selipar. Imam Malik sampai peringkat tak berkasut, ditanya kenapa, dia kata macam mana saya nak kasut di bawah ni, ada seorang Rasul yang mulia, kekasih Allah. Hari ni jangan kata, tidak, selipar letak tepi makam Rasul lagi. Selipar yang asadi tu kan RM10. Allah tabarakallah, manalah hadap kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu hari saya tengok, ni bukan orang Malaysia, orang belah-belah, dipanggil pesantren, budak-budak mengaji ribat, taklim, budak-budak pondok daripada saya ingat Uzbekistan ke Tajikistan. Memang mereka ni alim tuan-tuan. Kalau kita ada pondok-pondok sini, mereka bukan saja dengan ilmu, dengan adab sekali. Jadi satu hari tu saya tengok golongan dia pergi dengan rombongan dia kan, ramai-ramai dengan serban dia, jubah dia di Masjid Nabawi. Waktu nak keluar daripada makam Rasulullah tu, kita kalau nak keluar apa kita buat? Bagi belakang kan? Ya? Yalah, kita nak keluar, bagi belakang lah. Nak keluar pintu. Dia dah diberundum melihat makam Rasul. Bila sudah tak lihat makam, barulah dia pusing. Ya tak? Tentang. Saya kata Allah sopannya dia orang. Sopan. Ha. Kita buat juga macam tu. Depan Tuanku Sultan dia masih ambil ingat tu. Tiga step ke belakang tu. Ha tak? Baru boleh. Dah angkat sembah rafa' tu, baru boleh pusing. Itu pun setelah minta ampun dengan Tuanku. Tuanku pun bukan perasaan. Dia letakkan spek. Tapi punya sopan, kita sopan je. Kan takut kena cabut balik pingat tu kan. Cuba lepas-lepas sap bagi belakang. Tunggu. Bangunlah. Kena pula Ustaz Johor ya. Memang kena penangkap, kena sungguhlah gitu. Ha, main-main itu. Pasal apa sopan depan sultan? Kita kena hormat dia, orang mulia.
Rasulullah SAW. Jangan lupa hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah Ta'ala. Jadi ringan ada kata Ummu Hanif, Rasulullah sembahyang dengan ringan tadi. Kata Imam Kisthalani, sesungguhnya telah sabit dalam hadis Uzaifah di sisi Ibnu Abi Syaibah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang baginda sunat duha, maka memanjangkan baginda padanya pada bacaan tadi. Jadi ada hadis yang lain menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha baca panjang. Ummu Hanif kata baca ringkas. Maka dua benda ni, Ummu Hanif kata Nabi baca cepat sebab beliau tengok Rasulullah sembahyang di rumah Ummu Hanif. Kata Huzaifah, sebagaimana disebut oleh Ibnu Syaibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang bacaan dalam duha, maka yuhtamal, kita andaikan meringan Nabi pada masa di Mekah kerana hendak menyelesaikan perkara-perkara yang penting bagi menang setelah menang perang Mekah, buka kota Mekah, kerana banyak kerja, banyak urusan. Jadi makna kata ada dua, yang mana satu yang betul, dua-dua betul, maka kita andaikan Nabi baca ringkas sebab banyak urusan lain. Sebab masa tu Nabi baru saja berlaku Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Jadi Huzaifah sebut begitu tak salah, kerana masa tu bangkali Nabi ada ke lapangan. Ini semuanya hadis nak menggambarkan pada kita, orang main duha ni nak baca panjang ke nak baca pendek, itu bergantung kepada situasi semasa dia. Kalau rasa kerja banyak, jangan nak baca wasyamsi wa duhaha, kan bos panggil nak kena marah. Orang dah sibuk roll call ya. Ada perjumpaan pejabat ke mesyuarat. Oh, kita nak ikut sunnah dah. Memanglah sunnah tuan-tuan, tapi Rasulullah sendiri ajar kita dalam benda-benda begini kita kena. Satu hari Nabi marah kepada seorang sahabat ya, sebab dia tinggalkan sembahyang. Dia cepat sampai di mufarqah sembahyang. Nabi kata, kenapa mufarqah? Dia kata, Tok Imam baca panjang sangat. Sampai Nabi marah kepada Tok Imam. Nabi kata, demi Allah, Nabi kata, aku tak suka orang yang menyusahkan orang lain. Sebab tu orang jadi imam ni tuan-tuan, kalau bayang subuh ke tak, tengoklah orang nak pergi kerja saya. Dia seronok baca, dia baca surah panjang-panjang. Dah lah start subuh pukul 6:30. Dia baca panjang-panjang. Kita nak pergi dengan masa panjang, rekat pertama kita terbayang jalan jam tu semua kan. Last sekali kita pun tak jadi nak berjemaah kat surau masjid gitu. Di sinilah kita kadang-kadang kena ingat, ada ketikanya boleh panjang, ada ketikanya boleh pendek, begitu je. Ini namanya biar kita baca hadis Nabi ni nampak semua-semua sekali. Samalah dalam bab berzikir, orang duk bahas berzikir dengan tasbih bid'ah. Saya nak sebut tuan-tuan, Nabi suruh kita lepas sembahyang baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Macam mana nak kira 33 tu? Nak guna apa? Guna jari. Mana dalil dia? Mana ada hadis kita guna jari? Habis guna tasbih, mana dalil dia? Habis tu nak pakai apa? Tak payah pakai apa-apa. Pas nak kira 33 macam mana? Jadi jangan bincang bab tasbih tu, bincang bab bilangan tu. Itu namanya kita baru faham keterbukaan. Ini lah. Baik, kalau tak pakai tasbih tak kata, boleh tak pakai ketek, 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 ketek tu. Itu zaman Nabi mana ada benda tu. Yang penting kita tahu 33 tu. Nak tahu macam mana? Pakai batu ke? Tak pakai tasbih tu. Yang penting 33, 33, 33. Kalau tidak, Nabi sebut 33, macam mana kita nak cukup? Yang dibahas bukan zikirnya, yang dibahas tasbihnya tu. Biji tu yang jadi masalah pula. Akhirnya tuduh orang pakai biji tasbih ni sesat. Mana tu kita kata, kita kadang-kadang pening tengok buat-buat ni. Tak? Dia ni nak suruh zikir ke, nak suruh tinggalkan zikir ke, ke nak suruh apa sebenarnya ni? Tak? Lain sekali kita pun rasa fed up. Kalau macam ni tak payah zikir lah nak. Itulah yang berlaku. Sebab tu kita tak zikir dah sekarang ni. Sekian ni maklumkan, faham? Pasal takut bida'ah, takut sesat. Jadi baik tak payah zikir, kita selamat. Betul? Dah pakai tasbih masuk neraka, baik tak payah pakai apa-apa. Tak pakai apa-apa nak kira macam mana? Tak payah kira. Tak payah kira macam mana? Tak payah baca lah. Selesai masalah dia kata lah. Jadi macam mana kita ni? Sebab tu benda-benda teknikal jangan kelahi je. Allah kelahi babak teknikal ni.
cabut rahmat Allah Ta'ala. Begitulah duha kita. Panjang pendek semuanya ada hadis belakang. 419. Bayang duha diperbuat Nabi sentiasakah ya saudaraku? Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi akan datang ini menunjukkan tiadalah Nabi memperbuat duha itu sentiasa. Sabda Nabi katanya, kata Imam Tirmizi, diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat duha hingga kami kata pada sangkaan kami tiadalah Nabi tinggal, yakni sentiasa Nabi buat dan ditinggalkannya pula hingga akan dia akan duha hingga kata hingga kami kata pada sangkaan kami tiada disembahyangnya lagi. Maknanya begini, dalam hadis ni disebutkan mereka tengok Nabi main duha ni macam tak pernah tinggal duha, maknanya kerap, tapi bila tengok Nabi tak duha macam tak duha langsung dah pula. Itu menunjukkan Rasulullah SAW dalam bab duha ni tidaklah hari-hari Nabi duha. Jadi ada ketikanya Nabi tinggalkan juga kerana beberapa urusan, menunjukkan kepada kita tak, bila kita tak sempat duha hari ni jangan rasa salah pula. Nah, itu yang pasal kita jarang buat tu. Pasal ikut yang ni lah kot. Ikut yang ni. Maksudnya kalau ada urusan-urusan, tak, tiba-tiba ada tetamu datang. Oh, tetamu datang ganggu betul nak duha, tak dapat ni. Dah layan tetamu itu pun satu ibadat, satu pahala. Jangan bimbang tu. Allah Maha tahu. Niat kita tu penting, yang penting ada niat tu. 420 main duha dan balasannya ya saudaraku, telah datang hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmizi menunjukkan balasan orang sembahyang duha. Katanya, kata Imam Tirmizi, an Abi Darda wa Abi Dzar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah azza wa jalla qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, sembahyang sunat kamu keranaku pada awal siang 4 rakaat, aku sanggup akan dikau hingga akan dikau akhir harinya. Akfika, aku cukupkan segala hajat kamu sampai akhir hari kamu. Itulah antara kelebihan orang sembahyang duha. Allah sempurnakan hajat-hajat dia. Batu orang kata sembahyang hajat ni, sembahyang duha ni murah-murah rezeki. Dan satu lagi hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, barang siapa memelihara ia, yakni perkekalan memelihara sembahyang genap, yakni sembahyang duha, diampunkan baginya dosanya, dan jikalau adalah dosanya seumpama buih di laut sekalipun. Jadi di sini dua hadis menceritakan kelebihan sembahyang duha. Yang pertama menceritakan orang yang sembahyang 4 rakaat duha, akfika, dalam hadis ini dipanggil hadis qudsi, Allah berfirman, aku sempurnakan segala minta dia. Nah, mana ada cerita murah rezeki? Jadi di mana yang kita kata orang yang duha murah rezeki? Jawapannya ialah Allah berfirman, aku sempurnakan untuk dia sampai akhir hari nanti, sampai ujung akhir gini. Di situlah lepas main duha kita berdoa murah rezeki, minta murah rezeki, Allah sempurnakan hajat itu. Satu. Yang keduanya, dalam hadis yang kedua sebut, orang main duha Allah ampunkan dosa, mana kata murah rezeki? Ambil hadis yang lain. Sebab itu bila orang duk berbahas, mana dalil kata main duha murah rezeki? Hadis ni sebut main duha Allah sempurnakan minta hajat kita aja. Akhirnya memang Allah mula hajat, lepas tu kita minta hajat murah rezeki. Itu pasal murah rezeki, faham? Itu cara orang memaham. Dia faham, tak ada je. Satu. Yang keduanya, Allah ampunkan dosa. Dalam hadis yang lain, lepas tu kena refer hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, kita ni, sebab kita ni sempit rezeki, sebab dosa banyak. Faham? Saya ulang balik. Kita ni Nabi kata sebab sempit rezeki sebab banyak dosa. Baik tu bila sembahyang sunat Allah ampunkan dosa. Baik tu antara amalan murah rezeki selain sembahyang duha, istighfar. Istighfar tu amalan murah rezeki. Dalilnya dalam Quran sendiri. Baik tu kita ni minta Allah ampun dosa banyak-banyak tu. Baik tu orang main tahajud murah rezeki juga. Orang sedekah gugur dosa. Maka bila gugur dosa, Allah bukalah pintu rezeki tu.
Jadi rupanya kita buat amalan-amalan ni kerana mencari ampun dan rahmat Allah Ta'ala. Itulah jalan muhara kita. Masuklah tuan-tuan datang kuliah ceramah muhara rezeki, sebab tuan-tuan hadir pun Allah sudah ampunkan dosa. Tak dengar pun Allah ampunkan dosa. Dengar lagi ampun. Tidurlah kalau berani tengok. Sebab tu kita tahu kuliah ni muhara rezeki. Maka kita diam-diam, jangan beritahu orang lain. Padan kedua orang tu. Nanti ada pula yang tanya, yang tak datang pun syak rezeki lagi banyak. Macam itu kita jawab pada siri yang akan datang. Itu sebab dulu tuan-tuan kita dah bincang, tidak usah-usah pada bincang. Sebab itu dalam nikmat Allah ni, ada nikmat dipanggil nikmatul jaza, nikmat yang Allah beri sebagai balasan kebaikan. Tapi ada satu lagi nikmat yang kita kena, jangan lupa. Sebab ada orang tanya, ustaz kata ampun dosa ni muhar rezeki, ni orang banyak dosa tu rezeki banyak, tak mayang lagi muhar rezeki. Sebab itu dalam bab nikmat dia ada tiga macam. Satu, nikmat atas balasan kebaikan. Yang kedua, nikmat istidraj. Itu jangan lupalah, istidraj. Istidraj ni kita dah sebut banyak kali. Jangan sampai Allah istidraj kita. Dah, aku heran, dulu aku semayang payah hidup aku, sekarang aku tak semayang lagi senang hidup aku. Itulah namanya istidraj. Kalau Allah dah tak suka pada manusia ni, Allah akan beri istidraj. Sebab itu sebelum Allah istidraj kita, banyak-banyaklah kita istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa seperti itulah hadirin hadirat yang dapat saya kongsikan. Dan macam biasalah, sebelum saya menamatkan kuliah, saya ni banyak terlibat dengan sahabat-sahabat yang membantu fakir dan miskin. Baru ni kita buat program di Mekah, alhamdulillah. Yang ini pula kita bercadang untuk membantu fakir dan miskin, anak-anak yatim yang akan berhadapan dengan persekolahan dan seumpamanya. Saya banyak membantu mereka di Sabah dan Sarawak, dan juga di Labuan. Walaupun kadang-kadang kita tengok orang ni senang hidup dia, tapi bila kita mendekati mereka, hadirin hadirat yang baru ni, kita bawakan beras, makanan, sahabat saya bawa. Makcik tu sampai bercakap apa, dia kata, makcik sebenarnya teringin juga macam orang lain nak jamu orang makan malam Jumaat, bawa makanan malam ni. Tapi makcik ni pun tak ada pun dah rumah sebulan, tak beras, tak ada, sedih lah. Jadi bila bawa bekalan beras, makanan, tuan-tuan, dia teringin sangat, dia masak, kata, biar makcik masak jamu, teringin dia. Jadi bila kita bawa tu, menitih air mata pula kawan-kawan tu lah. Sungguh tuan-tuan, itulah kadang-kadang kita pun nak bantu macam ni. Inilah saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, yang kadang-kadang dengan sumbangan tuan-tuan itulah kita dapat menggembirakan fakir miskin. Cuma kita pesan pada mereka, jangan lupalah doakan orang di KL yang banyak bantu, yang menyumbangkan. Allah Maha tahu niat untuk mereka. Itulah saya tanpa silang silu sampai hari ini, Mamat dipanggil merendahkan diri. Kalau tuan-tuan ada bantuan zakat seumpamanya, kita panjangkan pada mereka supaya dapat menggembirakan mereka yang dalam kesusahan itu. Wallah ta'ala a'lam. Seperti itu sahaja kita tangguh tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah.